Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita, masih berhubungan dengan stream. Ini adalah bagian terakhir dari stream tentang random access. Kita kilas balik sedikit ya terkait dengan stream. Jadi, stream itu adalah sebuah jembatan atau sebuah abstrak, benda abstrak yang menjadi perantara antara program Anda dengan I/O object yang ingin diinteraksikan. Contoh I/O object adalah printer misalnya, jaringan network, kemudian berkas. Nah, sekarang kita mau melakukan satu hal, satu operasi yang kemarin belum ada, yaitu seeking ya, atau jumping, lompat ya, melompat dari satu lokasi titik yang ada di berkas ke titik yang lain yang ada di berkas. Jadi pembacaan atau penulisan berkas itu tidak selalu dimulai dari awal. Anda bisa jumping misalnya, oh saya lompat dulu 5 karakter baru saya tulis dari sana, atau saya lompat dulu 10 karakter baru saya nulis dari sana. Ya, jadi itu konsep seeking secara umum. Nah, ini adalah ilustrasi yang kemarin sudah kita lihat terkait dengan hubungan antara program dengan stream yang di belakangnya itu ada I/O object ya. Jadi I/O object di sini yang digambarkan adalah keyboard, standar input, kemudian ada standar output, layar monitor, kemudian yang ketiga adalah stream yang di belakangnya ada teks atau ada berkas ya. Berkasnya bisa apa saja. Cuman kemarin kita main-main dengan berkas yang tekstual, yang teks yang isinya karakter ya, karakter base. Nah, ini adalah life cycle yang kemarin juga sudah kita lihat. Ini secara umum diawali dengan opening dan diakhiri dengan closing, ya. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut aja. Nah, kita lihat dulu apa sih objektif dari kita melakukan interaksi dengan I object ya, atau berinteraksi dengan stream. Ya, di belakangnya ada I object. Ada dua sebenarnya inti dari interaksi ke I object. Yang pertama adalah kita membaca isinya, membaca isi dari I object ya, melalui stream. Yang kedua adalah ya nulis ke stream tersebut. Ya. Jadi ada dua pilihan. Kadang ada stream yang hanya bisa dibaca saja, ada stream yang hanya bisa ditulis saja. Ada stream yang bisa keduanya, tapi tidak ada stream yang nggak bisa dua-duanya. Ya, pasti bisa minimal salah satu, apakah cuma read aja, atau bahkan bisa read dan write, seperti yang sudah kita contohkan di sesi sebelumnya. Nah, ada persoalan. Persoalan ini yang ingin kita solve dengan sesi kali ini, yaitu kita ingin kursor kita, atau ketika mau menulis, itu tidak mulai dari awal. Ya, by default, Anda akan nulis dari awal. Meskipun Anda bisa modif sehingga Anda nulis dari akhir, atau Anda bisa membaca atau memindahkan kursor dari akhir. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau kita ingin memindah-mindahkan kursor, ya, yang kalau kita buka stream itu pilihan cuma dua, kita di depan apa di belakang, jadi kita nggak bisa lompat-lompat, ya, itu ketika kita buka, ketika kita open. Nah, sekarang kita pengen lompat-lompat, ya. Misalnya kita ambil contoh. Kita lihat dulu berkas berikut. Nah, Anda lihat berkas berikut, di sini ada teks biasa ya, sangat simpel ya. Lorem ipsum dan seterusnya. Nah, kalau Anda buka berkas ini di awal ketika Anda open ya, itu by default ada kursor ini yang blinking-blinking ini kursor. Kursornya ada di awal. Selalu begini. Itu by default. Meskipun Anda bisa set supaya dia at the end, ya, Anda mulai dari belakang. Nah, tapi kemudian Anda ingin supaya proses pembacaan atau penulisan ya, itu tidak selalu dari awal. Anda pengen, saya mau nulis mulai dari sini deh. Ya. Atau saya pengen nulis mulai dari 10 karakter setelah 10 karakter pertama. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Anda pengen nulis dari sini. Ya, misalnya Anda pengen nulis nama Anda, ya. Bejo, misalnya. Anda pengen nulis dari situ. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan fungsi lseek, ya. Di sini akan kita bicarakan tentang seeking.
atau ya lompat-lompat gitu ya, jumping ya, lompat-lompat di dalam strip. Di sini ada sebuah kasus yang nanti akan kita selesaikan dalam bentuk code, ya, kita akan nulis code nanti. Pada kasus ini kita ingin mengembangkan sebuah program yang menyimpan nama mahasiswa. Penyimpanannya pada berkas, ya. Karena kita mau menyimpan ke berkas, artinya kita membutuhkan namanya stream. Kita akan main-main dengan stream. Di sini disebutkan bahwa panjang maksimum dari satu nama dan sebuah nama seorang nama mahasiswa itu 8 karakter. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 8. Oke, hanya boleh 8 paling panjang. Kemudian program harus bisa satu mendeteksi di dalam berkas itu ada berapa nama. Jadi kita nanti punya sebuah berkas, ya, berkasnya berisi nama-nama mahasiswa yang digaransi, ya, setiap nama itu tidak lebih dari 8 karakter. Yang kedua, kita ingin menampilkan nama-nama tersebut. Ya, kita pengen misalnya tampilkan nama pertama, tampilkan nama kedua. Ya, kita minta program untuk menampilkan nama-nama tertentu dengan sequence-nya, ya. Jadi kita akan menggunakan sequence number untuk meminta si program menampilkan nama siapa yang ada di sequence tersebut. Nah, kira-kira apa solusi kita untuk menjawab tantangan ini? Nanti kita akan jawab dengan bentuk code. Kita akan masuk ke inti topik kita, yaitu tentang random access. Ya. Random access itu melompat-lompat, ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa melompat-lompat, maju atau mundur, forward or backward. Jadi maju atau mundur di atas stream. Jadi kalau kita punya kursor tadi, masih ingat ya kursor tadi? Jadi kita lihat dulu kursornya. Jadi di sini ada berkas, ya. Di sini ada yang blinking-blinking ini, ya. Itu kursor. Anda bisa melompat-lompat. Misalnya lompat ke depan, forward. Misalnya lompat 5 karakter, ya. 1 2 3 4 5. Lompat 5 karakter ke depan, ya. Sekarang kursor Anda sudah ada di antara huruf L dan O. Jadi kalau misalnya Anda lompat ke belakang, ya, backward, misalnya 10 langkah ke belakang, mundur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka sekarang kursor Anda ada di antara S dan U, ya, itu backward forwardnya. Oke. Untuk yang disebut dengan jumping ini kan sebenarnya tidak formal ya, kalau kalau di konteks kita ini nggak formal. Bahasa formalnya adalah seeking, ya. Anda seek ke depan, seek forward, atau seek backward. Oke. Tapi bahasa manusia kita kan lebih mudah melompat lah, jumping sana sini ya. Sebenarnya yang lebih tepat adalah seeking. Jadi terminologi yang paling pas adalah seeking. Tidak semua stream itu bisa di seek, ya. Tidak semua stream itu seekable. Ya, bisa di seek ke depan, forward atau backward, enggak semua, ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi Anda harus hati-hati ketika ingin melakukan seeking. Cek dulu, ini I/O object yang ada di belakang stream apakah seekable. Kalau seekable, boleh. Kalau enggak seekable, ya jangan, ya. Nanti bisa crash, ya, error ya. Karena Anda melakukan hal yang tidak bisa dipenuhi oleh I/O object di belakang stream. Nah, tadi kita sudah membicarakan kursor, jadi ini kita skip aja bagian ini ya, kursor itu yang tadi blinking-blinking gitu ya. Nah, yang perlu disampaikan di sini adalah kursor itu selalu mulai biasanya dari nol, ya. Jadi titik yang paling depan itu adalah titik nol, ya, bukan satu, ya. Jadi dimulai dari nol. Kalau kita lihat di sini, ya, ini kan blinking-blinking ya. Nah, kalau kita lihat di teks editor ini, di sini ditulis mulai dari line 1 kolom 1, ya. Jadi line 1 kolom 1, ya. Meskipun di situ ditulis line 1 kolom 1, tapi sebenarnya kalau di konsep stream itu dari 0, ya. Jadi 0 1 2 3 4 dan seterusnya, ya. Jadi mirip dengan array, ya. Anda masih ingat ya, array ini indeksnya dari 0. Nah, ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk seeking. Ya, fungsinya namanya lseek. Lseek. Oke. Okay. Di sana Anda lihat ya, ada of offset underscore t, itu of underscore t. Itu struct ya. Ingat,
kalau belakangnya ada underscore T itu struct, Anda masih ingat itu udah kita kerjakan kemarin. Jadi di sini ada tiga buah parameter, ya. Parameter yang pertama adalah filenya, bukan file ya, streamnya, ya, label dari file descriptor yang di belakangnya ada IO object yang ingin Anda operasikan. Parameter kedua adalah offset. Offset ini adalah berapa langkah Anda ingin lompat, ya. Berapa langkah Anda ingin lompat. Kalau nilai yang Anda masukkan positif, itu langkahnya maju, forward. Kalau Anda masukkan nilainya negatif, artinya Anda melangkah backward, ya. Jadi ini bisa positif, bisa negatif, ya. Di situ saya tulis sign long. Jadi Anda boleh memasukkan nilai-nilai yang masih tergolong ke dalam tipe data sign long, ya. Jadi bisa negatif, bisa positif. Oke, yang berikutnya adalah dari mana Anda melompat. Ya, di sini ada tiga pilihan, ada dari depan, dari belakang, atau dari posisi kursor Anda sekarang. Untuk bisa benar-benar merasakan apa bedanya, Anda harus melakukan eksplorasi, Anda harus coba, ya. Nanti ada modenya, nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Oke, berikutnya return, ya. Return-nya adalah posisi kursor Anda sebagai akibat dari L6. Jadi misalnya contoh ya, kita akan kembali lagi ke berkas tadi. Nah, misalnya ketika Anda membuka berkas melalui stream, tentunya posisi kursor Anda itu di titik 0, ya, di paling depan, ya, paling depan. Nah, berikutnya misalnya kita akan melakukan forward seeking, maju ya, positif offsetnya. Misalnya kita forward seeking 7, misalnya 7 offset. Majukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang posisi kursor kita ada di 7, bukan lagi di 0. Oke, itu forward seeking. Nah, sekarang misalnya dari posisi kita sekarang, kita ingin, ya, dari posisi kita sekarang, kita ingin melakukan forward lagi, forward seeking. Misalnya 10, ya, 10 offset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang posisi kita ada di, bentar, kita lihat dulu, di 17, ya, karena tadi 7 ditambah 10, ya, 17. Sekarang offset kita di 17. Nah, kalau kita ada di belakang, sorry, kalau kita mau jumping dari belakang, di sini ya, kita nggak bisa forward seeking, ya. Yang bisa kita lakukan backward. Kenapa? Kalau kita maju, udah nggak ada lagi, ya. Nggak ada lagi depannya. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah backward seeking. Nah, kalau Anda mau backward seeking, pakai minus. Ya, minus berapa? Misalnya, minus 3, misalnya. Maka Anda backward 3 offset. 1, 2, 3. Nah, posisi Anda di sini. Nah, ini di mana? Kita lihat aja di, kalau di text editornya 125, berarti 125 kurang 1. 124. Jadi, posisi offset kita di 124. Kira-kira idenya seperti itu. Jadi ada tiga mode untuk seeking. Ini ada tiga mode dari seeking tadi, ya. Ada yang seek set. Seek set itu mulai dari awal. Kemudian ada seek current, ya. Jadi dari current position. Kemudian ada dari belakang, dari posisi yang paling belakang, ya, dari berkas menggunakan seek end. Nah, ini adalah kasus kita yang tadi, di mana kita ingin punya sebuah program yang nanti menyimpan nama mahasiswa, gitu ya. Nama mahasiswanya dibatasi maksimum 8. Kemudian kita ingin si program ini bisa mendeteksi ada berapa nama di dalam berkas. Kemudian kita ingin si program mampu menampilkan nama pada sequence number tertentu. Misalnya kita ingin menampilkan nama pertama, nama kedua, nama ketiga, nama keempat, dan seterusnya. Itu kira-kira apa solusi kita. Nah, kita akan diskusikan sedikit. Yang pertama adalah kita catat dulu bahwa maksimum karakter dari sebuah nama adalah 8. Maka kita harus membuat nama ini selalu dalam bentuk format 8 karakter. Misalnya nih, ada nama Dian, misalnya. Dian itu kan cuma 4 karakter. Tapi ingat bahwa maksimum adalah 8 karakter. Artinya Dian ini masih lowong 4 karakter lagi, ya, supaya bisa maksimum 8.
Nah, si empat karakter sisanya itu kita isi dengan space. Nah, dengan kita isi space, maka Dian itu sudah full 8 karakter. Nah, kenapa kita perlu melakukan hal seperti itu? Untuk memudahkan manajemen. Bagaimana bisa memudahkan? Bayangkan kalau Anda punya nama yang bervariasi. Misalnya Anda punya 5 nama, namanya bervariasi. Ada Dian, ada Bejo, ada Mario, ada Tukinem, entah siapa gitu ya. Itu namanya ada yang 3 biji, ada yang 4, bukan 3 biji, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, 5 huruf. Itu akan sangat sulit memanajemen. Nah, untuk memudahkan, Anda buat sebuah patron atau aturan bahwa harus 8. Kalau kurang dari 8, ya tambahkan aja spasi kosong gitu, nggak masalah. Oke? Kemudian, kita harus selalu mengoperasikan data dalam bentuk 8 karakter format ya. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Kita buat sebuah kasus ya, untuk menggambarkan apa yang ada di kepala kita, rencana kita. Oke, misalnya kita punya 5 nama yang mau disimpan ke dalam berkas. 5 nama yang mau disimpan ke dalam berkas, kemudian kira-kira ada berapa space yang kita butuhkan, kita perlu pakai. Ya, sederhana sekali, karena satu nama itu 8 karakter, maka Anda bisa predik kalau Anda punya 5 nama, Anda butuh berapa space. Ya, butuh 40 bytes. Kenapa 40 bytes? Karena Anda mau menyimpan 40 karakter. Ingat, satu karakter, satu char, itu sama dengan 1 byte. Nah, berikutnya adalah kita gambarkan contoh. Nah, di sini ada 5 nama, ada Yosua, ada Dian, ada Marwani, ada Waldemar, dan San. Ya. San ini, ya ini nama depannya, nama panjangnya itu namanya Santuy ya. Jadi 5. Kemudian di sini ini sebenarnya udah isi dari teks ya. Saya tulis dalam bentuk teks. Cuman sudah diberikan spasi. Jadi kalau misalnya contoh Yosua itu namanya cuma 6 karakter, masih kurang ya. Saya tambahin 2 karakter space ya. Dian gitu juga, Marwani juga kurang, kurang 1 Marwani ya. 1 karakter saya tambahin spasi. Nih Waldemar nih pas nih, 8 nih. Ya, jadi nggak ditambahin lagi. Kemudian San ini masih kurang sekitar 5 karakter, jadi saya tambahin. Nah, total ini adalah 40 karakter atau setara dengan 40 bytes. Nah, dari sini nanti kita akan nge-code ya, nge-code strukturnya bagaimana supaya tadi yang keinginan kita bikin program itu bisa tercapai. Oke, untuk sesi ini seperti ini dulu, kita akan lanjutkan nanti codingnya. Thank you.